Oke, sekarang kita beli Ehem Flow 9000. Ini dia debit airnya itu debit airnya 9000 liter ya? 9000 liter per jam. Wattnya dong, cuma 80 watt. Lagi mau coba instalasi ini ya, Ehem yang kemarin kita review, Ehem yang 9000 liter per jam, dia cuma 80 watt, maksimal semburannya itu 3,6 meter. Ini bakal kita pakai buat skimmer ya. Ini kalau tanpa skimmer jadi kayak gini nih kolam ini. Kita lihat dulu kolamnya. Nah, ini kolam tanpa skimmer dia bakal ada buih-buih nih. Tadi buihnya lebih banyak lagi sih, cuma habis kita aduk jadi buihnya agak hilang. Buih ini bisa keluar dari pelet. Kenapa bisa keluar dari pelet? Karena pelet ini high protein. Pelet yang kita pakai ini pelet merek Hikari yang tipe growth untuk koi. Nah, jadi kalau kita kasih makan-makan yang protein tinggi pasti jadinya kayak gini. Nah, nanti kita pasang skimmernya ini buat nyedot. Karena kalau nggak pakai powerhead, skimmernya nggak kerja. Ya, kita deketin aja kameranya. Nah, ini yang bulat ini nih skimmer tuh nggak bisa kerja. Nanti kalau mesinnya udah nyala nanti kita lihat deh. Oke, guys, kita pasang dulu guys.